Badminton Nantes International Challenge 2022. Berikut ini, 8 wakil Indonesia yang berlaga di hari ini. Babak quarter final, Nantes International Challenge 2022. Selamat datang di channel Dewa Sport. Berikut ini, update terbaru hasil pertandingan quarter final dan semifinal, Nantes International Challenge 2022, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Berikut hasil pertandingan quarter final. Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Winnie Octavina Kandol, melaju ke semifinal, setelah menyingkirkan wakil Inggris, unggulan keempat, Gregory Mears, Jenny Moore, dengan dua game, langsung, 21-13 dan 21-16. Tunggal putra Indonesia, Syabda Perkasa Belawa, harus terhenti langkahnya di babak quarter final, setelah kalah rubber game, atas wakil Denmark, Mads Christoffersen, 20-22, 21-10, dan 16-21. Dengan demikian, tidak ada wakil tunggal putra Indonesia, yang lolos ke semifinal. Di sektor ganda putri, pasangan Netania Irawan, Feby Setianingrum, kandas di babak quarter final, usai kalah dua game langsung, 18-21 dan 17-21, atas Su Yaqing, Lin Wanqing dari China Taipei. Pasangan Chang Qinghui, Li Qi Chen, dari China Taipei, melaju ke semifinal, setelah menundukkan wakil Indonesia, Melanie Mamahit, Triola Nadia, dengan rubber game, 15-21, 21-17, dan 21-14. Kembali, pasangan ganda putri Indonesia, berguguran, kali ini pasangan Lanitria Mayasari, Jessita Putri Miantoro, kalah dua game langsung, 17-21 dan 10-21, atas Klobirec, Jessica Pup, dari Inggris. Di sektor ganda putra, pasangan Panjer Aji Siloka, Brian Sidney, kalah dua game langsung, 19-21 dan 18-21, atas unggulan kedua, asal Perancis, Lucas Corpi, Ronan Labar. Begitu juga pasangan Raihan Nur Fadilah, Rahmat Hidayat, harus rela tersingkir, setelah kalah rubber game, 23-21, 13-21 dan 17-21, atas Su Qingheng, Ye Hongwei dari China Taipei. Tidak halnya dengan pasangan Teges Satriaji, Christopher David Wijaya, yang melaju ke semifinal, usai bekuk wakil Malaysia, Lau Yi Seng, Li Yibo, dengan dua game langsung, 21-13 dan 21-12. Dua wakil Indonesia, berjuang untuk mencapai putaran final, Nantes International Challenge 2022. Berikut hasil pertandingan babak semifinal.
Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Winnie Octavina Kandol, untuk yang ketiga kalinya, melangkah ke partai final, usai mengalahkan pasangan ganda campuran Malaysia, Lim Sejian, Wong Haiyan, dengan dua game langsung, 21-15 dan 21-14. Pasangan Teges Satriajit Cahyo Hutomo, Christopher David Wijaya, tersingkirkan oleh wakil Thailand, setelah bertarung ketat dengan rubber game, 12-21, 21-17 dan 21-23. Dengan hasil semifinal ini, maka satu wakil Indonesia, melaju ke partai final, Nantes International Challenge 2022, di hari yang ketiga. Berikut ini jadwal final, hari Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Amri Syahnawi, Winnie Octavina Kandol, berhadapan dengan Rachapol Makassarsiten, Jenika Sujai Prapat dari Thailand. Demikian update seputar hasil pertandingan quarter final dan semifinal, Nantes International Challenge 2022, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton di channel ini.